untuk Wajah Femina 2013, menurut saya finalis-finalis yang ada memberikan memperlihatkan potensi-potensi tersendiri dari antara mereka semua gitu. Tapi kalau dari saya sih, saya melihat ada beberapa yang cukup serius sepertinya untuk bisa melakukan proses kreatif dari apa yang saya minta. Kalau mungkin dari tadi kelas acting sebelumnya, mereka mampu menunjukkan sesuatu yang berbeda dari antara teman-teman yang lain gitu. Menurut saya ini adalah potensi-potensi yang baik untuk bisa di develop terus ke depan, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat mereka sendiri gitu. Karena saya melihat untuk skala secara umum di industri hiburan pada saat ini, potensi-potensi yang ada atau bekal yang sudah mereka punya saat ini, saya rasa itu sudah menjadi modal dasar gitu. Tidak hanya sekedar cantik, yang terpilih jadi finalis juga saya melihat mereka juga punya kecerdasannya masing-masing dan minat pada bidang yang masing-masing mereka akan geluti. Nah, semoga keseriusan-keseriusan dan dasar-dasar ini menjadi modal yang baik untuk mereka bisa masuk ke dunia hiburan. Karena memang mengingat dunia hiburan kita membutuhkan begitu banyak talent, begitu banyak orang-orang yang berdedikasi tinggi. Semoga Wajah Femina 2013 bisa melahirkan wajah-wajah baru untuk industri hiburan di tanah air dalam elemen apapun. Thank you. Menurutku sih semuanya finalis yang ada di sini sangat antusias ya. Jadi semua potensinya sudah kelihatan. Bisa kita lihat juga tadi dari mereka udah aktif untuk bertanya gitu. Mereka tuh excited sekali, jadi punya semangat yang segar gitu ya untuk bisa mengikuti ajang pemilihan Wajah Femina ini. Jadi kalau buatku sih melihatnya ke depan nanti mereka akan cukup dipoles sedikit mungkin yang minatnya ke acting atau presenting atau hal-hal yang lainnya gitu kan, mereka nggak perlu dipoles banyak. Jadi bagi adik-adik semua yang ikut Wajah Femina ini mungkin bisa terus mempercayai kemampuan diri sendiri, jangan pernah meragukan karena itu adalah kekuatan yang paling besar dari diri kita sendiri gitu.